Di sinikah dia bersembunyi dulu? Si Bongko? Entahlah. Tak kulihat sedari siang. Budimu tinggi, kujunjung. Dia hilang entah kemana. Berpecah kita mencari jejak. Dikejar orang di malam hujan. Bang Selamat, berikanlah aku perlindungan sementara menanti fajar menyingsing. Masuklah sekarang. Masuklah. Gantikanlah yang kering. Itulah. Kusuruh kau tinggal di sini, kau menolak. Nah sekarang, benarkah kata-kataku? Benar, Bang Selamat. Orang kampung jijik memandang sifat. Pondok burukku dibakar angin. Apabila besok fajar menyingsing, aku pergi jauh. Jauh dari masyarakat cantik. Mengapa gila sebelum ditakdirkan? Walau ke langit hijau sekalipun kau pergi, namun si penghina tetap menghina. Sudahlah, serahkan saja pada yang berkuasa. Baiklah, Bang Selamat. Kubatalkan segala rancanganku. Baguslah. Minumlah kopi seteguk tua. Kemudian berehatlah lelapkan mata. Kain batik murah-murah.
Kain, kain. 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 Kain batik murah-murah. Kain. Kain. Kain batik. Kain batik murah-murah. Kain. 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 Kain batik bercorak baru adakah? Corak baru. Corak lama juga yang kubawa. Corak lama? Corak lama kami dah punya. Citalah corak baru pula, Abang Selamat. Kain batik. Kain, kain, kain. Kain, cik. Murah-murah, cik, kain. Kain batik. Kain. Kain. Murah-murah, cik. Kain. Kain batik. Kain batik. Kain. 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 Kain batik murah-murah. Kain batik. Kain batik. Kain. Kain batik. Kain. Kain. Kain batik. Kain. Kain batik. Kain batik. Selamat. Mengapa nian bermuram wajah? Kain batik corak lama sudah tak disuka. Tapi apakah daya? Aku bukan pelukis. Aku tak bisa melukis. Gerangan melukis. Sungguh tak kusangka, di sebalik sifat cacatmu tersembunyi bakat maha pelukis. Bangga aku setinggi gunung. Thank you.
corak baru murah-murah. Kain batik corak baru murah-murah. Sila beli, sila pakai, tanggung puas hati. Ayo, kain batik corak baru murah-murah. Sila beli, sila pakai, tanggung puas hati. Kain batik corak baru murah-murah. Pilih saja yang mana satu. Jangan takut, jangan ragu. Siapa lambat dia tak dapat menyesal sampai hari kiamat. Kain batik corak baru. Kain batik corak baru murah-murah. Baru Selamat, habiskah sudah kain batik yang corak baru? Mengapa kunjung tiba setelah habis? Tunggu saja menjelang besok, ya? Cibongko, Cibongko, perniagaan kita maju, perniagaan kita Bukan songkok sembarang songkok, songkok Bugis buatan tangan. Bukan bongkok sembarang bongkok, bongkok pelukis anugerah Tuhan. Afidah muda bestari, betah gila setengah mati. Mari sayang, mari nyawa. Iya. Yeah. Mari. Kau bersembunyi di sini ya. Tolong, janganlah ganggu aku. Kasihanilah padaku. Aku tak bersalah padamu. Jangan takut. Kami tak ganggu kau. Kami hanya bergurau. Tanggap!
Tolong, janganlah aku disiksa. Aku tak bersalah padamu. Kasihanlah padaku. Kasihanilah padaku. Aku minta maaf kalau aku bersalah. Lempar lagi, lempar. Kenapa kau terpilih mukaku? Sebab kau binatang. Tergamak hati kau menyiksa si Bongko. Apa kegerangan dosanya? Bersangkut-paut apa kau dengan manusia binatang ini? Kekasihmu kah? Kalaulah kekasihku, di mana sakitmu? Afidah! Hei kawan! Ya! Kenapa si Bu yang bising-bising? Sebab bukannya kambing! Hei kawan! Ya! Kenapa si Bu yang tak berani melawan? Budimu kujunjung tinggi. Semoga Tuhan mencurahkan rahmat berlipat ganda di atas dirimu. Tinggi, ambu tinggi,
Langkah serentak, ayah saja sama bergerak. Kayu-kayu, sikap gaya ala sayang, pendekar putih. Bertepuk tangan, ambui tangan, tanda berani. Tiada gentar, ala sayang, ay membela diri. Anak-anak kampungku sekalian, pada malam ini genaplah sudah 3 tahun usia pemudi seni Kampung Tualang 3. Menjadi kebanggaan kampung, barisan pemuda rela bekerja sama. Berkat kegiatan berlatih, semoga harapanku di tahun ini, pemudi seni Tualang 3 pasti menyandang gelaran Tuan Pemudi Seni Tualang 3 Wilayah Utara. Sebagaimana yang telah kita lakukan, sampaikanlah hadiah-hadiah untuk perangsang kepada pemimpin pemudi seni Cik Hafidah. Hadiah daripada pemuda Igama. Hadiah dari pemuda pencak silat. Hadiah dari pemuda seni. Hadiah dari pemuda pertukangan. Hadiah dari pemuda nelayan. Penghulu, apakah hukuman kepada orang yang melanggar undang-undang? Dengar sini semua kawan-kawan. Bukan kita melarang si Bongko tinggal di kampung ini. Tetapi kita tidak mau menyimpan racun di dalam daging. Coba ingat, siapakah yang mencemarkan kampung Tualang 3? Bapaknya! Siapakah yang menimbulkan perselisihan dengan desa Purba? Bapaknya! Dan siapakah membunuh abangnya penghulu kampung Tualang 3? Bapaknya! Dan disebabkan bapaknya lah, penghulu sendiri hampir tercedera. Sekarang, hukuman apakah yang harus kita lakukan? Mati! 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 Itu terlalu kejam, Bapak. Ringankanlah hukumannya. Mati! Mati! Sabar, anak-anak. Sabar! Dalam soal ini, bukanlah si Bongkok yang bersalah, tetapi bapaknya. Sebagai penghulu, biar ku putuskan dengan saksama. Si Bongkok, apabila Pajar menyingsing besok, pergilah kau tinggalkan kampung. Ya, si Bongkok, benar kata-kata bapakku. Tak sampai hati aku melihat kau selalu disiksa.
Gerangan orang-orang yang ramai tadi. Silakan. Hei, si Bongko, jangan dikau curiga hati. Mari, mari. Hilangkanlah kebimbangan hatimu, jika kau di dalam suasana selamat. Siapakah gerangan digau, wahai suara gaib? Jelmalah kau, jelmalah. Apakah gerangan salahku yang dikau bawa aku kemari? Kami bertugas menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, kerana menyampaikan hasratmu yang suci. Bersyukurlah dikau, wahai si Bongko, kepada Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Siapakah gerangan dikau, wahai pendeta? Dan di manakah aku sekarang? Dikau berada di alam orang Bunyan, dan akulah penghulu Bunyan. Dalam kitab itu mengandungi berbagai-bagai hikmat. Tetapi, dikau hanya berhak memilih satu. Bagaimana tidak jadi cantik? Bagaimana tidak jadi cantik?
Bermula hadapan seorang yang buruk rupanya itu ingin menjadi cantik, maka hendaklah ia hanya mengikut syarat-syarat yang terkalam di bawah ini. Mandilah dikau di kolam yang berisi air bahtera Nabi Allah Nuh alaihi salam. Janganlah kamu menyombong diri dengki sama makhluk dan melakukan pembunuhan sama manusia. Jika kamu ingkari, kamu akan binasa. Air bahtera Nabi Allah Nuh alaihi salam. Air bahtera Nabi Allah. Thank you.
terus menawan. Indahnya istana dunia putri punya manis menawan. Berat rasa anakku tinggalkanlah sayang, karena hati dah tertawa. Bagai bulan jatuh di tanah, wahai putri seribu niat, bagai bulan jatuh di tanah, wahai putri seribu niat. Kau mendengarnya, kau sungguh cantik. Cantik tak ada bandingannya di duniaku. Inginkah kau dengar pula? Ya. Kaulah seorang muda yang pertama kali menawan hatiku. Inginkah kau mendengar lagi? Mulai saat ini, kutukar namamu, kupanggil dikau, Runa Impian. Lelapkanlah matamu, Runa Impianku. Semoga besok berjumpa kembali. Sampailah sudah saatmu meninggalkan kami. Sebelum kita berpisah, aku ingin berpesan padamu. Dikau tak boleh membunuh sesama manusia. Ya, aku berjanji. Tunggu. Izinkanlah ku bawa Putri Bunian bersama-samaku ke duniaku. Itu barang mustahil. Tak mungkin ikan hidup di darat.
Kalau begitu, wahai penghulu yang budiman, izinkanlah ku tinggal di duniamu bersama-sama dengan putri Bunyamin. Jikalau ku izinkan dikau tinggal di sini, berarti aku melanggar janji. Dahulu, janjiku padamu, kau hanya berhak memilih satu. Dikau telah memilih kecantikan diri. Dari itu, dikau tak boleh memilih putri Bunyamin lagi. Mustika hatiku telah hilang, wahai Dewi. Kalaulah ku tahu begini, takkan ku tukarkan wajah burukku. Itu sudah suratan nasib. Buat dunia mengalang kasih. Kita berjumpa lagi. Ya, jikalau sudah duniaku dan duniamu bercantum satu. Apakah gerangan di kau orang muda? Tidakkah kenal lagi padaku? Si Bongko. Ya, aku si Bongko. Tapi bagaimana wajahmu secantik ini? Itu cerita panjang. Nanti di satu masa yang lapang akan aku ceritakan. Bang Kramat. Mengapa masih menimbunkan batu ini? Tak lakukah? Iya. Orang-orang kampung tak mau membeli lagi. Karena kain batik kita bercorak lama. Mustahil. Baru 3 hari ku tinggalkan, kain ini sudah bercorak lama? 3 hari? Tidak. Kau meninggalkan kampung ini sudah 3 tahun. Bang Selamat, marilah kita ciptakan sekarang juga.
Beruntung, Bongko. Syukur, alhamdulillah. Beruntung. Si Bongko, dikaulah penyambung mata pencarianku. Siapakah gerangan gadis cantik ini? Dialah Putri Bunian yang telah kuceritakan padamu. Putri Bunian? Untuk hadiah malam pesta, akan kusampaikan lukisan ini kepada pemimpin pemudi seni Dualang Tiga. Afida? Ya, Afida. Kenapa, Bang Selamat? Afida sudah bertunang dengan si Buya. Hamba pengulu Tualang Tiga. Hmm.
orang kampung sekalian. Kedatangan aku kemari bukan untuk mengganggu. Hanya menyampaikan hadiah ini kepada pemimpin pemudi seni Tualang Tiga. Terimalah sumbangsihku, wahai Afidah. Bagaimana tahu nama hamba? Sejak kau tolong aku dahulu, kau selalu di hatiku. Si Bongko? Ya, akulah si Bongko. Ya, akulah si Bongko! Akulah si Bongko yang dikau haramkan meminyak bumi Tualang Tiga. Tetapi kini, aku dikau sembah-sembah. Aku diagung-agungkan sebagai raja. Sebab apa? Sebab wajahku tak seburuk dulu. Sebab aku cantik berpakaian indah. Jujurkah dikau hidup sebagai manusia? Dikau semuanya pengecut. Dikau hanya berani kepada manusia yang lemah. Benar, si Buyonglah pembunuh bapakku. Sebab dia menolak pinanganku. Pinanganmu tak sah. Sebab apa tak sah? Bapakku tak suka padamu. Sekarang apa hajatmu, si Bongko? Membawa Afidah keluar dari kampung Tualang Tiga. Aku rela seribu harapan. Langkah mayatku dulu, Bongko. Cis! Tak gentar guruh di langit. Afidah! Jangan sampai jatuh! Sesiapa turut campur cilaka padanya. Thank you.
Itu dikau akan menerima hukuman. Hukumannya kecantikan dikau tak dapat dilihat oleh manusia.
Hai orang muda, mengapa nian kau bersedih? Siapakah gerangan di kau? Bagaimana kau melihat wajahku? Aku hanya seorang sahabat yang ingin menolong kau. Tapi, di mana kali kau berada? Di sini. Aku di sini. Di atas pokok. Aku tahu yang kau ingin menjadi manusia kembali seperti aku sekarang. Aku akan tolong padamu dengan percuma. Ya. Aku ingin menjadi manusia kembali. Tapi, siapakah kau? Baiklah, kalau kau ingin tahu, kenalkah di kau padaku sekarang? Syaitan. Ya, akulah syaitan. Dan aku boleh beri kau segala kesenangan dunia, asal saja kau sanggup menunaikan segala syarat-syaratku. Syabas, syabas. Sekarang tanggalkanlah pakaianmu. Bagus. Pakailah cincin ini supaya kau lebih berkuasa dari segala manusia. Wanita dalam masa 7 hari. Selepas itu, barulah kau boleh jadi manusia dengan penuh kesenangan. Sekarang, pakailah cincin itu. Kau sekarang digelar orang Mia. Pun tak banyak. Tinggal sini. Mari kita pergi. Siapakah gerangan menjerit? Entahlah.
Mungkin suara si penyanyi tadi. Baik. Fatimah. Fatimah. Acai. Muka Fatimah juga berpangkal dengan minyak. Mana Salvia? Salvia! Macam kue disediakan budak-budak buat kita nih. Bagus juga budak-budak kita nih. Bukan begitu, Usman? Ya, ya, terima kasih. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kedatangan Datuk dalam majlis kami. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih. Terima kasih. Penghulu, celaka menimpa kampung kita. Tiga orang perempuan yang mati berlumur dengan minyak sesudah kehormatannya ternoda. Berlumur dengan minyak? Ya. Mungkin orang minyak. Tak mungkin. Mana ada orang minyak dalam kampung kita? Menimpa kampung kita. Banyak wanita menjadi korban. Orang minyak bermaharaja lela. Kupinta serela hatimu. Himpunkanlah semua pemuda kesatria. Benalah pagar desa untuk membersihkan noda Kampung Tualang Tiga. Ya, ya, ya. Yeah.
Kenapa orangnya jatuh di sini? Ya, dia hilang entah kemana. Itu hanya cobaan. Sekejap lagi kau akan sembuh. Sudah berapa wanita? 8. Hari? 2. Bagus, jangan buang masa. Cari lagi. Agas. Ya Allah. Mengapa kampung aku jadi semalam ini? Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Bu? Saya merasa khawatir. Napasnya semakin sempit. Nah, ini air cantik. Kasih dia minum. Terima kasih. Silakan masuk. Usman, mengapa kampung kita ditimpa celaka? Penghulu, jangan terlalu banyak pikiran. Insya Allah kampung kita akan selamat. Benar, Penghulu. Hai sahabat penduduk Tualang Tiga, nasib kampung kita bertambah buruk. Orang Minyak masih berleluasa. Penghulu Tualang Tiga kembali ke rahmatullah. Dia terganggu jiwa. Dari itu, ku pinta padamu, wahai penduduk Tualang Tiga, marilah kita sama-sama memulih kembali keamanan Tualang Tiga. Setakat mana yang boleh. Selain dari itu, kita serah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Relakah kamu semua? Ya Allah, ya Tuhanku, peliharalah olehmu kampung Tualang Tiga. Jauhkanlah olehmu segala mara bahaya. Tolonglah kami yang di dalam kecemasan. Tolonglah kami yang tak berdaya. Berkat doa, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Ya, aku akan pergi sesudah kau kupenjarakan di sini. Kiskanlah duka di hati. Orang Minyak tertangkap sudah. Bersyukur dikau kepada Tuhan. Aku ingin meninggal pesan, wahai penduduk Tualang Tiga. Jika menghina sesama makhluk, hilang ria timbul bencana. Sekarang dikau tak berpenghulu. Sebagai gantinya, kaulah yang bertanggung jawab memimpin kampung yang bersejarah, Tualang Tiga.